guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku ingin berbagi tutorial gimana sih cara mengembalikan foto atau video di HP kita yang sudah terhapus meskipun sudah bertahun-tahun lamanya ya guys. Karena biasanya kalau kita gonta-ganti HP, itu bisa saja foto dan video yang ada di dalam HP itu hilang tanpa kalau kita lupa untuk membackupnya gitu. Di video kali ini aku ingin mengembalikannya dengan berbagi tutorial kepada Anda tanpa menggunakan aplikasi. Jadi foto dan video yang sudah terhapus itu bisa langsung ada ya guys. Nah, pantengin terus video aku dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya ya. Oh ya guys, agar cara ini berhasil ada syarat dan ketentuannya, itu kamu harus menggunakan akun Google atau Gmail kalian yang lama di HP baru kalian ya guys. Nah, contohnya seperti ini. Oke guys, langkah pertama kita buka browsing. Di sini aku memakai Google Chrome. Setelah di Google Chrome, kalian langsung ketik My Google. Setelah muncul menu pop-up seperti ini, kalian pilih artikel nomor 2. Nah, di sini aku sudah login. Jadi kita langsung pilih data dan personalisasi. Nah, setelah ini kita langsung scroll aja ke bawah, kemudian kita pilih icon foto. Setelah proses pengumpulan data, kalian langsung lagi scroll ke bawah. Nah, ini udah muncul guys, di icon foto aku ada beberapa ribu foto aku. Nah, di sini udah muncul foto aku mulai dari 2021. Aku scroll ke bawah lagi, ini sampai ke 2017. Ini ada video aku juga. Nah, di sini sudah muncul foto aku. Kemudian aku download biar nanti dia muncul di galeri aku, guys. Nah, udah. Nah, dari sini kita langsung ke galeri. Ngecek apakah ada. Nah, fotonya sudah ada tampil kembali di galeri saya. Oke, sekian saja video dari aku. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share juga di sosmed media kalian. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye-bye.